Jati ini yang maju sebagai calon wakil bupati, ya. Dan dari unsur legislatif seperti Kasmin Makamula selaku ketua DPRD, Haji Faris Yasir sebagai calon wakil bupati dari pasangan Iksan Faris, terus Tahal Fasni untuk pasangan Sarif Patta, saya pikir semua berkas sementara dalam proses di provinsi, biro pemerintahan provinsi, dan sampai saat ini kinerja kerja di DPR tidak mempengaruhi dengan ketiga orang yang maju sebagai kandidat bakal calon. Kita tetap bersatu di DPR dengan jumlah 40 berkurang 3, 37 dewan tetap solid bekerja untuk bagaimana memperlancar kegiatan pemerintahan di Kabupaten Jayapura. Adapun dengan salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang terkandung kasus, sampai hari ini saya pribadi belum mendapatkan salinan putusan apakah eksekusi. Itu semua ingkrahnya hukumnya dia, hukumannya sebesar 5 tahun dari MA atau surat dari Kejaksaan Negeri. Itu belum ada tembusan yang sampai saya. Tapi yang pasti dengan 3 kandidat ini, calon wakil bupati, kami di eksekutif legislatif tetap bekerja keras untuk menutupi kekosongan yang 3 orang.